Halo cumi-cumi. Hari ini gue seneng banget karena mau ketemu temen gue dari Austria. Beliau ini juga salah satu anggota dari Kompakers Eropa. Gue dulu juga anggota Kompakers Eropa, cuma sekarang gue gak ikutan lagi karena... Ya udah, hari ini gue mau tunjukin kalian alat transportasi publik yang ada di Firenze. Jadi kalian bisa ngerti dan bagaimana caranya. Oke? Tungguin terus dan saksikan terus video gue. Nah, sekarang gue mau naik bus dan kita harus datengin perhentiannya dulu. Nih, perhentiannya di sini. Tuh, kelihatan kan? Kita mau jalan ke situ sekarang. Gue sebenarnya sekalian mau jemput teman gue itu di airport. Nah, dia ada di sini. Mana ya? Kok belum keluar? Nanti keluar. Tuh dia, gue mesti tunggu 13 menit. Oke. Okay. Yaudah, sambil nungguin. Adem dulu, 13 menit. Lumayan lama nih ya. Karena kelamaan 13 menit, gue ganti ke tempat lain. Di sini. Di Fermata Rodolico. Di situ dia bilang 2 menit lagi. Jadi mending gue kesini aja. Sambil nungguin busnya lewat. Akhirnya gue keluar juga. Ampun dah. Sesak napas, Bu. Di dalam kan gak bisa lepas masker. Sulit lah. Nah, nih. Gue akan naik itu juga. Namanya tram. Ini dia tujuan ke airport Peretola. Peretola itu airport yang di Firenze. Udah cumi asam tertinggal. Nah, di sini kamu harus validasi ini ke sini. Tapi karena gue udah divalidasi, jadi nggak perlu lagi.
mau cari teman gue. Dia lagi berhenti di mana ya? Sabar ketemu teman gue. Tuh, airportnya Firenze tuh kecil banget. Udah begede Bekasi daripada airport. Enggak, lebih gede Soekarno-Hatta daripada airport sini. Teman gua sama suaminya. Selamat siang, buongiorno. Ini dia bule orang Austria. Iya. Enggak takut Covid? Sehat. Saya sehat. Enggak, biasa kan ada orang. Halo, Bu. Halo, Bapak. Iya, Pak. Oh, lagi. Iya, lagi. 3 kali. Oh, 3 kali. 3 kali buat orang cantik katanya. Gubrak. Si Bapak bisa bahasa Indonesia? Sedikit. Saya orang Indonesia. Oh, pasti ya. Kelihatan. Kita naik taksi aja yuk. Boleh. Nih dia, abis ini kita naik taksi. Pilih yang mana? Oh, yang paling depan. Yuk kita ke sana. Cukup. Tinggal masuk aja nggak? Nih, si Menir kan bisa masuk kan? Buongiorno. Buongiorno. Padahal 30 derajat ya. Oke. Di depan satu bisa enggak ya? Oh, aku juga bisa di depan. Ya, depan. Posso anche no, solo tutto dietro. Va bene. Semuanya di prego, silakan. Prego. Ya. Silakan duluan ya. Oke. Grazie. Oh, masuk sini. Sip. Oke. Alright. No, grazie. Oke. Ciao. Via Isonzo 50. Sudah di taksi kita. Halo. Halo. Ibu, terima kasih ya sudah dijemput. Non mi prendo il numero, tanto andiamo in via Isonzo, colleghiamo. Bukan taksinya, bolak balik. Itunya sih, itu apanya? Mbak Google, bukan GPS-nya. GPS-nya nggak mau masukin alamatnya. But we are now ready to leave. Più vicino a vicino al come si chiama dove via l'Europa, parallela via l'Europa. Sì. Passa via l'Europa, poi da lì posso dare la direzione. Comunque forse era meglio passare dall'altra parte. Ok. Sì. Enggak, dia kayaknya kurang yakin. Surganya itu di mana? Jadi dia, oh yang deket Viale Europa ya gitu. Iya benar.
bisa. Cuma yang bahasa Inggrisnya masih kecampur Itali. Jadi kayak misalnya ngomong first gitu ya, dia ngomongnya fierce. Oke. Ciao, buonasera, ciao. Ini dia sayur-sayuran dari temen gue. Ada kacang panjang, labu siam, pare, laos. Ya ampun, gue dikasih lagi laos. Ada serai, ada kunyit. Terus ini nangka. Wow. Gede banget gilingan. Iya. Terus ada cabe. Cabenya banyak banget. Ya ampun, cabe hijau lagi. Enak kan cabe hijau. Wow. Aku lebih suka cabe hijau daripada cabe merah. Nangka. Enak. Enak. Itu dia pemanasan sama bule dan Pak Le yang kocak banget. Kalian ikutin terus ya video gue selanjutnya di part 2. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Apresto!